사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다. Hey yo, selamat datang kembali di channel Matematika saya Dan. Ya, hari ini akan bahas soal yang seperti ini. 24 anak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 90 jam. Setelah bekerja selama 46 jam, mereka istirahat selama 12 jam. Jika pekerjaan tersebut harus selesai pada waktunya, berapa banyak anak yang harus ditambah? Ya, ini konsep perbandingan balik nilai ya. Oke, 24 anak, ini 24 anak, itu 90 jam. Tapi mereka sudah kerja 46 jam. Berarti yang sudah dikerja berarti nggak dihitung ya. Berarti sisa jamnya berapa? 90 kurang 46. Berarti 44 jam. Berarti 44 jam. Ini mas 40 jam, ya jam ya, itu diselesaikan oleh 24 orang anak. Oke. Nah sekarang karena dia istirahat 12 jam, berarti jamnya berkurang, sekarang jadi 32 jam ya. Nah ini bisa diselesaikan oleh berapa anak? Saya misalkan sebagai N. Nah di sini kita gunakan konsep perbandingan balik nilai ya, karena ini berkurang jumlah orangnya yang bekerja pasti harus lebih banyak, jadi bertambah. Jadi ini berkurang, ini bertambah, berarti balik nilai. Kalau balik nilai kita karinya lurus ya, jadi kali lurus, jadi 32 kali x, 32 kali x itu akan sama dengan 44 dikali 24. Nah seperti itu. Oke, kita langsung cari x-nya saja. Saya langsung bagi 32, berarti 44 kali 24 dibagi 32. Oke, di sini kita sederhanakan aja. Bagi 8 dapat 3, bagi 8 dapat 4. Ya, ini 3 ya. Oke, oh, jelek. Kita hapus dulu tulisannya, sabar. Biar jelas ya. Oke, ini bagi 8 berarti dapat 3. Bagi 8, 4. Nah, 44 dengan 4 kita bagi lagi. Ini jadi 11. Berarti 11 kali 3, bawahnya 1. 11 kali 3 itu 33. Jadi butuh 33 anak. Dari 24 menjadi 33. Yang ditanya adalah tambahan. Berarti tambahan. Ya, tambahan berarti tinggal di kurang saja ya. Tambahan berarti 33 anak dikurang 24 anak. Berarti jawabannya adalah 9 anak ya. Oke. Berarti jawabannya adalah B ya. Ada ya, jawabannya adalah B. Oke,